dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Itulah berita Pagar Lawas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kembali lagi bersama saya Teanto dan Cidede di Pagar Lawas Post Channel. Baiklah Cidede, untuk berita hari ini silakan. Berita hari ini, dalam kurun waktu 3 pekan terakhir, harga jual logam mulia di Kota Pagar Lawas mengalami penurunan cukup drastis. Berikut tayangannya. Harga jual logam mulia di Kota Pagar Lawas mengalami penurunan cukup drastis. Sebelumnya menyentuh harga 5,8 juta rupiah, kini hanya tinggal 5 juta rupiah. Selain harga emas mengalami penurunan, aktivitas jual beli di sejumlah toko emas tergolong sepi. Sudah hampir 3 minggu ini harga jual emas turun, dan sekarang hanya tinggal 5 juta rupiah untuk satu sukunya, ujar Noni, salah seorang penjual emas di Pasar Dempu Permai, Kota Pagar Alam. Mbak Dwi, Pagar Alam Post Channel. Berita selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meresmikan sejumlah infrastruktur Kabupaten Lahat yang dibangun. Berikut selengkapnya. Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, meresmikan sejumlah infrastruktur Kabupaten Lahat yang dibangun menggunakan dana bantuan gubernur tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp158,2 miliar rupiah, dibagi untuk 43 kegiatan pembangunan. Bantuan itu dikucurkan melalui anggaran Dinas PU Bina Marga sebesar Rp118 miliar rupiah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp27,2 miliar rupiah, Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp12,65 miliar rupiah, juga Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp187 juta rupiah, ujar Deru. Teh Yanto, Pagar Alam Post Channel. Berita selanjutnya, bulan Maret curah hujan di Pagar Alam meningkat. Hal ini dikhawatirkan akan memicu terjadinya longsor. Berikut tayangannya. Memasuki bulan Maret, curah hujan di Pagar Alam meningkat. Dikhawatirkan akan memicu terjadinya longsor. Masyarakat diimbau waspada terhadap bencana alam ini. Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempu Utara merupakan salah satu wilayah yang rawan dilanda longsor. Wilayah ini memang dikelilingi bukit, karena pinggir jalan tersebut dekat dengan bukit dan jurang. Jadi, dulu pernah beberapa kali longsor, ujar Lurah Burung Dinang, Francis Joniko. Mbak Dwi, Pagar Alam Post Channel. Berita terakhir hari ini, di tahun 2021, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara ditunjuk menjadi pilot proyek kelurahan bersih tanpa narkoba. Berikut selengkapnya. Di tahun 2021, tidak hanya Kelurahan Tebat Giri Indah yang menjadi pilot proyek Kelurahan Bersih Narkoba atau Bersinar, melainkan Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara. Tahun 2021 ini, Kota Pagar Alam menjadi proyek Kelurahan Bersinar di wilayah Sumsel, DIPA BNN RI, tahun anggaran 2021, yakni Kelurahan Tebat Giri Indah dan Kelurahan Beringin Jaya, ujar Kepala BNN Kota Pagar Alam, Andi Kurniawan. Yuk caca Pagar Alam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.